Sekarang giliran Latisa maju menjawab soal keliling bangun dan luas bangun. Ya, keliling bangunnya 16 cm. Panjangnya 16 cm. Ah, betul. Lebarnya 15 cm. Nah, sekarang hitung kelilingnya. Keliling bangun rumusnya ditulis dulu. Panjang kali 2 sama dengan. Terus lebarnya. Lebar kali 2. Oke, betul. Panjangnya berapa kali 2? Panjangnya berapa itu tulisnya? 16 kali 2 sama dengan. Tulis. Terus lebarnya berapa itu? 15 kali. Aku beli pulpen sama pensil. Aku beli pulpen yang bukan 15 kali 2. Nah, sekarang caranya gimana? 16 kali 2. Ya, berapa? 6 kali 2 berapa? Ya betul, terus? Ya betul, tulis jawabannya. 16 kali 2 sama dengan 32. Sekarang 15 kali 2 kali 2. Nah, berapa? 5 kali 2 berapa? 10. Ya, betul. Terus? Ya betul. Berarti 15 kali 2 sama dengan? Nah, sekarang dijumlah 32 ditambah 30 di garis. Nah, kok dikali ditambah? Nah, berapa? Nah, betul. 62 apa? Sentimeter. Nah, sekarang kita ke luas bangun. Dihapus. Dihapus semua. Nah, dihapus. Nah, rumus luas bangun. Rumus luas bangunnya. Panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa tadi? Panjang kali 15 sama dengan. Nah, berapa? Sekarang susun ke bawah. Susun ke bawah. 16 kali 15 berapa perkaliannya? 6 kali 5 berapa? 30. Ya, betul. Terus habis 5 kali 6 5 kali 5 kali berapa? 5 kali 1 berapa? 5. 5 tambah 3 8, tuh, tulis. Nah, habis 5 kali 6, 5 kali 1. Sekarang 1 kali 1 kali 6. 1 kali 6 berapa? 6, naruhnya di mana? Ya, betul. Terus, habis 1 kali 6 1 kali salah, udah gak dipakai. 1 kali 1, tulis. Di mana satunya? Salah, di depan angka 6. Nah, baru dijumlah. Jumlah. Nah, nolnya ada lawan tidak? Tidak ada, turunin kalau nggak ada lawan. Enggak. Ini nol nggak ada lawan, turunin berarti. Nol, terus. 8 tambah 6 berapa? 8 tambah 6. Hah? Berapa? 15. 8 tambah 6. Hah? 4? 14. 4-nya di mana? Iya betul. Terus 1 tambah 1 2. 240 cm. Udah paham belum? Udah, oke, bagus.